semuanya. Itu yang udah kami video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan jangan kami agar kami tumbuh semangat untuk melakukan video-video seterusnya untuk anda semua. Soalan selanjutnya berpihak kepada Apis. Sila bacakan soalan anda. Ini negara ni, pasal negara ni. Wah, negara gua expert. Sombong amat. Pasal negara. Kalau ada wasiat-wasiat nak tinggal, dah boleh tulis. Dah, saya dah pesan kat ni, kat dia sebelah. Kalau ada awet, dah boleh serah. Wey, tak boleh. Negara apakah yang ejaannya huruf berganda? Belanda. Apa pula? Negara apakah? Ya. Negara apakah yang ejaannya huruf berganda? Huruf berganda. 30 saat daripada sekarang. Ya, saya berfikir dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat soalan. Sila memberikan jawapan anda. Itali. Itali. Atau ingin cuba? Huruf berganda. Huruf berganda. Negara berganda. Selalunya kita akan dengar perkataan berganda. Ini huruf berganda. Okay, negara apakah yang ejaannya huruf berganda? Jawapannya adalah Uganda. Uganda. Aku rasa dia nak bakar siapa yang buat ni. Jawapan sebenar adalah Uganda. Anda rasa? Anda rasa menyesal ataupun anda rasa menikmati? Oh, saya dah penuh ni. Okey, seterusnya. Minum dulu. Belum. Sila tunaikan denda anda. Soalan seterusnya berpihak kepada pihak lawan. Macam ini kenyang macam ni. Habis soalan ni kenyang. Sila ambil soalan anda. Ya, kita ambil soalan dah. Tak boleh-boleh. Layan lagi. Seronok ni. Jarang dah buat macam ni. Faham? Jarang. Saya terbalik pula. Ia berbunyi Arab. Al-Kisah Taib. Maka tersebutlah kisah Taib. Sang kancil beramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha, duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Okay. Banyak-banyak kuih. Kuih apa yang orang makan tepinya sahaja? Banyak-banyak kuih. Kuih apa yang orang makan tepi sahaja? 30 detik daripada sekarang. Anda boleh berbincang bersama dengan rakan anda untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Berfikirlah. Kalau saya kasi jawapan, dia yang tak minum. Saya kena minum nanti. Dah aku kunci donat. Adakah anda pasti? Ya, confirm. Anda boleh fikir lagi. Masih ada masa lagi untuk anda. Dah berfikir. Donat tu bulat. Orang makan tepi. Tak ada orang makan bulat tengah tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat soalan. Jawapan sebenar adalah betul lah tu. Donat. Selamat untuk anda. Tak selamat untuk aku. Okay, seterusnya. Gua dah selamat, Miss. Balik bawah sikit. Mana tau luck. Ini berasa berabuk ni. Luck ni. Wah, ni bak tambah lagi ni. Ui, dia kasih kau. Selepas ini, saya yang akan tuang. Sila menikmati hidangan yang disediakan. Kereta apa yang orang tak panggil kereta? Kereta.
Kereta apa yang orang tak panggil kereta? 30 detik daripada sekarang. Kereta sorong. Kereta? Masih ada kereta. Motokar. Pikir sebelum masa anda tamat. Motorola. Saya pasti motokar. Masih berbaki 20 detik. Dah, saya lock kunci jawapan motokar. Okey. Pak Mat tengah langgan dengan motokar. Betul. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Jawapan sebenar adalah kereta apa yang orang tak panggil kereta? Jawapannya taksi. Wah, ajar tu. Siapa buat soalan ni? Dapat ni. Yes, jawapannya adalah taksi. Oh, kalau sekarang kita boleh panggil Grab ke apa? Kan? Uber. Kalau Grab, Uber pun kita tak panggil kereta. Tapi jawapannya tak kereta juga. Ini tak adil. Boleh tak kau telefonkan aku kereta taksi? Bunyinya amat pelik kan? Ini kalau muntah ni rasa dia sama ni. Soalan selanjutnya berpihak kepada pihak lawannya. Sila ambil. Agak-agak lah. Nampak. Wah, mentang-mentang kita satu ya. Satu degup je. Tak apa, lepas ni nanti kita kasih dia minum pula. Rasa dia apa? Aku bagi jangan, satu jap dulu. Jangan dia tak nak minum sudah. Aku grip nanti. Kita tak masuk dalam challenge. Soalan seterusnya, sila bacakan soalan anda. Mana lagi tua? Motor atau motor ke kereta? Motosikal ke kereta? Mana lagi tua? Motosikal ke 30 kereta? Detik daripada sekarang. Basikal. Soalannya adalah di antara motor dan kereta siapa yang paling tua? Siapa tu orang kan? Mana lagi tua? Motosikal atau kereta? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Sila nyatakan jawapan anda. Ya, kereta sorong. Anda pasti? Ya. Okey, jawapan sebenar adalah okay, mana lagi tua antara motosikal dengan kereta? Jawapannya motosikal. Sebab motosikal ada tongkat, kereta tak ada tongkat. Jawapannya adalah moto. Sila. Sebab moto mempunyai tongkat. Sedap kan? Menampak anda berselera sekali. Rasa gula. Rasa gula eh. Potong kaki. Soalan selanjutnya, sila bacakan. Apakah anggota badan buaya yang terdapat di darat? 30 detik daripada sekarang. Jawapan dia kulit buaya. Anda pasti dengan jawapan anda? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Tamat masa. Jawapan anda adalah kuku. Lidah buaya. Jawapan sebenar adalah saya teringat lidah buaya. Betul tak jawapan yang lidah buaya? Anda selamat daripada minum air denda. Saya tuang. Okay.
kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe rancangan kami. Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video yang menarik untuk anda. Terima kasih.